penjamin kewangan seringkali berhadapan dengan masalah kerana sikap peminjam yang tidak mahu bertanggungjawab. Minggu ini, One Consumer berjaya mendapatkan seorang peminjam yang juga menjadikan kawan baik sebagai penjamin. Kita ikuti apakah alasan peminjam ini pula. Dua tahun yang lepas, saya ada minta kawan saya keluarkan pinjaman dari satu bank ni. Banyaklah juga duit dia. Okey. Dia yang pinjam dengan nama dia sendiri dan dia sebagai penjamin. Yes. Okay. Macam tu. Pada awalnya saya bayar seperti biasa dekat 5-6 bulan. Lepas tu ada hal pula kat kerja. Saya pun kena buang kerja. Tapi saya terpaksalah menjauhkan diri buat masa sekarang kan. Saya tengah cari sedaya upaya nak dapatkan duit ni balik, nak bayar hutang ni balik. Tapi you tak rasa bersalah ke sebab dia dah tolong you dengan menjadi penjamin? Lepas tu you macam lepaskan diri and then ketulang just biarkan dia menjawab. Saya tak tahu macam mana nak handle problem ni. Okay. Saya terus menjauhkan diri, saya tak angkat telefon kawan saya. Memang saya rasa bersalah. Tapi saya tengah cari duit lah sekarang. Sekarang ni tak bekerja apa semua. You tak minta bantuan keluarga ke mak bapak? Keluarga saya pun mengharapkan saya nak dapatkan duit untuk mereka. Okay. Saya ada bapa yang sakit. Saya pun jaga dia kat rumah sekarang. Nak cek kerja pun susah. Bapak saya perlukan banyak pertolongan yang boleh kat rumah. Sebab kalau you larikan diri macam ni, kesian pada kawan you sebagai penjamin. Sebab apa-apa dia yang kena menjawab. Saya pernah terfikir tapi tak pernah pergilah. Saya takut sebenarnya nak pergi bank. Okay. Takut nanti lawyer semua datang cari I kan. Saya pun tengah melarikan diri dari bank dan semua orang lah. You dah melarikan diri apa semua. You tak pernah cuba untuk minta bantuan daripada keluarga ke yang terdekat, mungkin yang mampu sikit ke? Macam mana nak minta tolongan? Masalahnya bapak saya sakit. Diorang pun mengharapkan saya. Diorang semualah minta saya duit makan ke adik-adik saya. Macam mana dia nak? Macam mana saya nak minta pertolongan kalau diorang sendiri mengharapkan saya? Saya ada uncle semua tapi diorang pun menjauhkan diri. Saya pernah minta tolong, diorang tak tahu tutup mata kot. Diorang tak, diorang ada masalah sendiri. So saya pun kenalah tanggung ni sendiri. Mungkin saya akan terus pergi jumpa mana-mana pihak yang perlu nak tolong settlekan masalah ni.